Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut head to head kedua tim klasemen sementara. Persija Jakarta berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan nilai 57 poin, sedangkan Persebaya Surabaya berada di peringkat 8 dengan nilai 45 poin. 5 pertandingan terakhir, Persija Jakarta menang 2 kali dan kalah 3 kali, sedangkan Persebaya Surabaya menang 2 kali, kalah 2 kali, dan 1 kali seri. Sejarah 2 pertemuan terakhir kedua tim. Dalam 2 kali pertemuan terakhir, Persija dan Persebaya hanya bermain imbang. Dua tim relatif seimbang. Berikut formasi line up dari Persija Jakarta. Di posisi striker ada Kremencik. Di posisi sayap kanan ada Riku Simanjuntak. Di posisi sayap kiri ada Witan Sulaiman. Di posisi gelandang serang atau second striker ada Aji Kusuma. Di posisi gelandang bertahan ada Syahrian Abimanyu dan Reski Pandi. Di posisi bek kanan ada Rio Fahmi. Di posisi bek kiri ada Pirza Andika. Di posisi bek tengah ada Hansa Muyama dan Odrek Kudela. Di posisi kiper ada Andri Tani. Berikut jadwal pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya. Rabu, 5 April 2023. Persija Jakarta akan menghadapi Persebaya Surabaya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.